Pada suatu malam di bawah rembulan, aku rindukan dirimu. Lalu ku tanya pada sang bintang, mengapa harus kehilanganmu? Mengapa harus pergi? Mengapa harus sendiri? Apakah engkau merindukanku seperti aku merindukanmu? Oh cinta, aku tak lagi kuasa menahan rindu menjerit yang bergelora. Di manakah engkau berada? Ku tahu aku tak bisa berjalan sendiri melangkahi semua ini. Ku tahu aku butuh namaku dalam doamu. Hanya ku bisa sandarkan semua keluh padamu. Iya, selamat malam pemirsa. Kembali lagi saya Calon untuk menemani malam minggu Anda di acara yang sangat luar biasa, Lidl VIP. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yang seharusnya cantik. Tapi malam hari ini dia tidak terlihat seperti itu. Tapi terlihat sangat cantik maksudnya gitu. Mrs. Asti, apa kabar? Terima kasih, baik sekali. Kayaknya malam minggu ini Anda apa ya, gelisah, nggak tenang, bingung, kenapa sih? Iya, saya kan sedang bingung. Saya mau memproduksi sebuah film. Oh. Tapi kesulitannya di sini saya belum bisa menemukan sutradara yang cocok. Padahal saya sudah mencari ke sana, kemari, ke situ, ke atas, ke bawah. Tapi belum ke sini kan? Belum. Kalau ke sini pasti masalah akan selesai semua. Masa? Really? Are you sure? Seriously? Tenang aja. Anda butuh sutradara kan? Ya. Yeah. Saya selalu menyediakan ini, tamu VIP saya ini seorang sutradara berbakat. Kok bisa pas sekali ya? Itulah saya tahu masalah Anda. Tadi Anda lihat siapa yang menyanyi? Iya. Ada itu gadis dia cantik di sana. Bagaimana kalau kita undang langsung? Langsung. Ya? Silakan hadir ke sini, Zagifa Kinasih Gusti, tepuk tangan. Halo, Zagifa. Zagifa, saya panggilnya Zagifa ya? Ya. Nih. Nyanyinya ini gimana tadi suaranya? Tadi bernyanyi suaranya merdu sekali. Tanya siapa yang latih? Tanya siapa yang latih? Cak Lontong yang latih. Tanya, saya juga ingin tahu. Tanya. Siapa yang bilang saya? Tadi Anda itu bernyanyi suaranya merdu. Bermain alat musik juga melodinya indah sekali. Anda juga sutradara, Cak Lontong bilang. Iya. Hah, kabar jaya sih. Kabar jaya sih. Sutradara ini? Saya bukan nggak percaya lihat wajah saya. Saya terpukau. Anda juga sutradara. Betul. Wow! Sutradara. Padahal kalau Mrs. Asti tahu usianya baru 14, benar? Betul. Wow! saya yang kaget. Kan Calon Tong udah tahu. 14 tahun sutradara sudah menyutradarai film apa judulnya? Mata Jiwa. Wow! Mata Jiwa. Itu tadi yang soundtrack lagunya dinyanyikan itu lagu film Mata Jiwa. Katanya film ini diadaptasi dari apa? Cerpen ya? Dari cerpen.
Cerita pendek? Cerita pendek yang saya buat juga sendiri. Buat cerpen juga? Iya. Tahu. Gak tahu Anda pasti akan seperti itu. Sebentar. Sudah jadi sutradaranya. Menulis soundtracknya, jadi kan berarti komposer dong. Menyanyikan soundtracknya juga. Skenario ditulis sendiri. Ini cocok sekali dengan yang saya cari. Supaya pemirsa juga tidak penasaran. Ya. Sehebat apakah tamu VIP kita. Kita saksikan tayangannya berikut ini. Bintang kejora itu apa, Bapak? Bintang kejora itu... Bapak kok nggak pulang-pulang? Apa ketangkep yuk? Itu tadi adalah bukti ya, bahwa yang kita sampaikan itu bukan rumor, tapi fakta. Jadi sutradara usia 14 tahun. Awalnya Anda penulis? Ya. Menulis yang cerpen semacam itu? Saya dari kecil suka menulis. Dulu awalnya menulis-nulis cerita-cerita pendek saja. Lalu ketika mulai besar suka menulis-nulis, ini sih dulu pernah ada rencana bikin novel, cuma belum jadi. Tapi kelas 4 sempat dulu nerbitin cerita di koran. Wah, sejak kecil berkarya ini memang ya. Terus ini pengalaman pertama Anda menjadi sutradara? Ya. Kenapa tertarik menjadi sutradara setelah jadi penulis? Sebenarnya saya awalnya juga nggak tahu kalau saya bakal jadi sutradara. Saya punya komunitas di rumah kami. Jadi di sana kami suka membuat film bersama-sama. Sebelumnya saya bukan jadi sutradara, tapi saya pernah merasakan jadi foto kameramen, pernah merasakan menjadi aktornya. Dan di film satu ini, Mata Jiwa ini, saya menjadi sutradara. Awalnya juga nggak ada yang tahu. Malam itu ketika masih diskusi, milih siapa krunya, siapa yang paling minat dan siapa yang paling cocok. Akhirnya oleh teman-teman saya ditunjuk sebagai sutradara karena kebetulan saya yang paling paham dengan ceritanya, karena saya yang menulis ceritanya. Luar biasa, musikasi. Nah, saya mau tanya nih, Anda ini kan semuanya bisa. Sekarang ini kalau di dunia seni, Anda sudah melakukan semuanya gitu. Nah, adakah satu bidang yang Anda ingin fokus atau saat ini Anda mau jalani semua bersama? Di masa yang akan datang akan fokus atau saya memang bisa lakukan semua gitu? Sebenarnya kalau menurut saya itu, nulis, menyanyi, dan hal-hal yang saya lakukan itu sebenarnya berkaitan. Misalnya, saya mau menekuni bidang musik gitu. Saya membuat lagu dan itu juga harus ada skill menulis, kayak gitu. Terus kalau misalnya saya membuat film, itu juga perlu menulis juga untuk... Mungkin kalau saya jadi penulis skrip deh, saya kan itu kan ada bagian-bagiannya dalam situ. Saya menulis, seperti itu. Jadi semuanya menurut saya berkaitan. Berkaitan. Dalam sebuah film juga butuh soundtrack. Soundtrack lagu dinyanyikan dari tulisan dan lirik-lirik yang diciptakan. Jadi tidak harus memilih, tapi bisa berkaitan, bisa saling mendukung. Senang. Cak, saya mendengar nih, pembuatan film yang Mata Jiwa itu ternyata memakan waktunya cukup lama ya? Lama. 8 bulan, betul nggak tuh? Iya. 8 bulan loh, Cak, ini kesabarannya luar biasa. Kendalanya di mana itu? Kendalanya mungkin yang besar itu lebih ke continuity. Jadi misalnya karena ini range bikin filmnya panjang ya, tapi kita harus bikin aktornya dengan keadaan yang sama gitu. Jadi dalam 8 bulan itu kita perlu bikin aktornya dengan rambut yang sama. Kalau panjang dikit nanti harus potong dengan sama seperti sebelumnya. Itu nggak membengkak, Mbak. Dan itu dananya agak ribet sih, karena makanya itulah dibutuhkan foto. Biar kita kalau misalnya rambutnya panjang dikit, kita bisa ngikutin foto sebelumnya, biar sama. Kayak gitu. Iya. Jadi dokumentasinya harus benar-benar detail ya. Betul. Dan kan nggak cuma rambut ya, Cak. Pakaian, baju, betul. Dan kuku kan juga tambah panjang kuku. Iya, 8 bulan. Betul. Saya diadu acting dengan Mrs. Asti. Bisa disiapin nggak skenario gitu? Oh, bisa. Waduh. Serius?
Serius? Skenario buat kita berdua acting ya? Bisa. Siap nggak? Saya sih nggak. Saya sih yes. Wah, kalau yes berarti saya juga siap. Siapkan skenarionya. Nah, pemirsa, Anda akan melihat adu acting dua aktor dan aktris papan. Kalau ada papanya ya. Pokoknya seperti apa adu acting kita dengan skenario dari Syakifa. Jangan kemana-mana, tetap di Lidl VIP. Mana buku dongeng itu? Bukunya... Bukunya hilang, Mbak. Jadi hilang?